Dengan Bu Vesta Santa Clara dari Assisi, yaitu pengasas bagi Proclay Sisters. Saya ini seorang pertama menjadi pengikut Saint Francis, maksudnya orang wanita pertama yang mengikuti cara hidup Saint Francis, yang dia punya spirituality dia adalah hidup dalam kesederhanaan dan kemiskinan. Jadi ya, Saint Francis ada pengikut yang lain, tapi semua lelaki. Tapi dia juga ada pengikut wanita, yaitu Sisters Clay. Jadi kami dipanggil sebagai Ordo of Saint Clay, bukan kongregasi, tapi Ordo. Kami adalah kumpulan wanita atau para Sisters Saint Clay full kontemplatif. Kami bukan yang aktif, bukan seperti sister-sister yang lain. Mereka aktif, kami adalah full kontemplatif ataupun kontemplatif penuh. Seperti mungkin kamu pernah dengar OCD di GK sana tuh. Jadi kehidupan kami pun seperti begitu. Cuman sekarang kami belum ada biara, so kami masih boleh keluar. Tetapi bila kami sudah ada biara, kami tidak boleh keluar sudah. Cuman kami boleh keluar pergi jumpa dokter, pergi pasar, beli ikan, dan ada hal-hal yang penting lah dengan kebenaran bishop. Soalnya selain daripada itu memang kami tidak keluar, kami hanya di dalam saja. Jadi kami ini melayani dalam counseling dan juga mendoakan, tapi bukan yang penumpangan tangan begitu. Tetapi kami di sini, di keuskupan ini kami melayani dalam adorasi. So, yang Nina adorasi di sini, Tatal ini, kami dengan community Betania, kami bersama-sama untuk apa? Menjaga adorasi. Seperti yang Sister Yandusa katakan tadi, mungkin kamu belum kenal kami kan? Saya Sister Kiara. Yang tadi itu Sister Leonisa, yang di sana itu Sister Gloria. Kami bertiga adalah orang Sabah. Jadi yang ada dua orang lagi Sister kami itu di sini, mereka orang Filipina, yaitu kami punya ketua Sister Joanna, yang kedua itu Sister Carmel. Mereka adalah orang Filipina. So kami berlima di sini. So nanti kami akan tayangkan bagaimana kami punya stay, bagaimana perjalanan hidup panggilan kami di dalam Ordo Saint Clay ini. So nanti kalau kamu ada pertanyaan, kamu boleh tanya nanti ya. Kami ini dari postulen, bagaimana masuk novice, novice pergi junior, junior pergi kakak-kakak.